Hey guys, welcome back to my channel. Buat kalian yang pertama kali nonton channel aku, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Jadi hari ini aku mau bikin video pertama kali nyobain madu langsung dari sarangnya. Dan madunya ini tuh masih di dalam plastik ini nih. Kemarin itu aku masukin kulkas guys, dan kayak keras gitu. Nah, jadi untuk madunya yang di dalam plastik ini, tapi aku agak geli sih, soalnya ini lengket-lengket gini guys. Aku mau tuang ke piring sini. Jadi nanti aku mau cobainnya di sini, di piring ini maksudnya. Dan aku mau pakai tangan aja. Mau ngerasain, mau coba pegang kayak apa. Langsung aja aku buka ya. Aku beli madu ini di Instagram. Dan aku tuh pesen yang 200 gram. 200 gram tuh segini ternyata. Lengket. Manis. Yalah, madu manis ya kali pai. Ini kayak banyak madunya guys di sini, pengen aku ambil gini. Sumpah lengket banget. Enak. Aku jarang banget makan madu, jarang banget. Enak. Super jorok. Ternyata enak guys, kayak madu-madu biasa gitu. Jadi ini madunya udah aku tuang ke piring dan seperti ini bentuknya. Iu, kasar-kasar gitu. Enak sih ya. Tapi kayak kalau kalian pegang ini tuh kayak geli gitu, kayak keras-keras gak jelas. Dan aku nggak ngerti ini diapain makannya. Jadi ini kalau misalnya dipencet gini. Keluar madunya gitu guys. Nah, tanpa basa-basi langsung nyobain. Enak sih. Ini kayak ada keras-kerasnya gitu. Buat yang suka madu pasti suka kayak gini sih. Cuman ini tuh manis. Banget. Dan aku gak tahu ini bikin gendut apa enggak. Aku mau coba potek. Dia udah yang keras-keras kayak gitu. Ini gini ya rasanya ya. Enak sih. Tapi manis banget. Ini kayaknya bisa diabetes ini. Manis gitu. Biasa aku kira tuh kayak madu-madu yang dijadiin selai gitu-gitu.
dikasih pemanis lagi atau apa gula lagi, totalnya emang aslinya udah manis. Buat kalian yang penasaran, kalian coba. Menurut aku sih enak. Aku agak enak. Pokoknya ini tuh rasanya cuman manis. Ya buat kalian yang pernah coba madu seperti apa, ya seperti itulah sebenarnya. Persis menurut aku, nggak ada beda. Enak. Buat kalian yang nggak suka manis, gak mungkin kalian bisa makan ini karena ini lumayan, bukan lumayan sih, tapi manis banget dan bikin enak yang pasti. Kalau aku kan emang segala macam suka, asin, pahit, asam, manis. Nah, ini aku cuma makan setengahnya doang kayaknya. Ini aku gak bisa makan lagi. Jadi guys, aku gak mampu ternyata makan 200 gram madu itu karena terlalu enak dan terlalu lumayan banyak itu, karena itu manis banget. Dan abis makan madu itu aku tiba-tiba jadi ngantuk, kayak bener-bener ngantuk. Jadi guys, sampai situ aja video aku. Hope you guys like this video and see you guys in my next video.